eksotisme Indonesia terpancar dari keragaman budaya dan perjalanan sejarah yang panjang. Berkembang menuju masyarakat beradab, mewujudkan tatanan nilai yang hakiki bersama Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat. Pagi kembali hadir, menyapa setiap insan dengan kehangatan sang surya. Mengawali hari dengan penuh semangat dan keyakinan. Meski sebagian berimaji dan berilusi, menuntut cita yang lebih baik, serta berharap asa lebih berpihak. Tak ada yang mudah dalam berdedikasi kepada negeri. Integritas, kreatif dan inovatif, inisiatif, pembelajar, dan tanpa pamrih. Telah menjadi bagian gerakan dari pemajuan kebudayaan Indonesia, menjangkau seluruh pelosok wilayah kerja. Sejak tahun 1997 menjadi ujung tombak Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam meningkatkan ketahanan budaya dan meningkatkan pemahaman akan pentingnya pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai-nilai sejarah, budaya, seni, dan film. Yang diaktualisasikan melalui hasil kajian, layanan perpustakaan, membangun jejaring dengan stakeholders, promosi dan publikasi, menggugah cakrawala setiap insan akan luhurnya nilai budaya bangsa. Thank you.
menjunjung tinggi komitmen untuk mengabdi. Sepenuh tenaga dan pikiran kami persembahkan menuju peradaban yang lebih bermakna. Dengan melaksanakan pengkajian, fasilitasi dan kemitraan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Dengan totalitas dalam setiap perjalanan, memberikan motivasi kepada setiap insan budaya bersinergi dengan para penggerak budaya, pekerja seni, dan pelestari peradaban, berjabatan tangan, saling bergandengan, menggugah asa dan imaji, menghapuskan ilusi, semangat pun terbentang. Thank you.
membuka cakrawala yang lebih luas. Melangkah bersama-sama. Dengan tekad yang kuat. Memelihara keberagaman yang penuh warna. Gerakan indah dan dinamis. Alunan nada yang menggetarkan. Serta estetika yang hakiki. Berpadu dalam eksotisme kebudayaan.
nilai-nilai yang ada pun terus terwarisi. Sebagai wujud komitmen kami, Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat.